Hi guys, welcome back to my channel. Yay! Wah, tahu nggak hari ini tuh lagi turun salju. Wah, jadi males banget nih mau ngapa-ngapain. Pengennya tidur aja di dalam kamar. Turun saljunya udah semalaman nih teman-teman. Jadi aku tidur tuh sudah semalaman. Aduh, aku lemes banget nih. Oh iya, kalian pengen lihat nggak saljunya? Ayo cepet kita keluar, kita lihat saljunya. Tuh kan salju. Wah, banyak banget. Lantainya jadi bersalju. Jalannya maksudku. Dingin-dingin gini sih enaknya makan gorengan ya. Ah, aku mau telepon dia. Ah, ngajak dia bikin gorengan. Wah, mana ya? Aku nggak diangkat-angkat. Pasti dia masih belum bangun nih. Wah, nggak diangkat-angkat. Kemana sih dia ini? Wah, saljunya kok nggak berhenti-berhenti sih? Aku kan mau ke sekolah nih, udah pakai baju merah, rok merah, payung merah. Siapa lagi nih yang nelpon? Pasti Mahesa yang nelpon. Deket gini rumahnya aja pakai nelpon, langsung aja kesini. Kenapa sih? Wah, aku samperin aja deh. Woi, ngapain nelpon-nelpon? Rumah cuma 5 langkah aja pakai nelpon, langsung samperin apa? Wah, kebetulan kamu kesini. Aku telepon gak diangkat-angkat. Sini dong, baju kita sama nih, merah-merah. Berarti kita ini sehati. Ih, jijik banget gerakannya. Ya ampun, lucu banget ya kamu kayak gitu. Coba ulang. Ih, kok minta diulang sih? Aku jadi malu. Ya, kamu sih ikut-ikutan pakai baju merah, pasti kamu naksir kan sama aku. Yes, sarangi. Astagfirullah, aku tuh mau muntah tau nggak ngeliat gaya kamu tuh loh. Mesa, ayo ikut aku yuk ke sekolah. Ngapain dingin-dingin ke sekolah? Buang dulu napa payungnya, aku kepentok nih. Aduh, sakit tau. Iya, udah aku buang. Ayo Maisa, ikut aku yuk ke sekolah. Tahu gak, ada rumah raksasa salju di sekolah. Ih, gak mau serem raksasa, pasti dia galak banget. Enggak, dia tuh lagi hibernasi, jadi dia lagi tidur. Kita gak bakalan dikejar. Oke lah kalau begitu, tapi kamu tanggung jawab ya. Kalau dia lapar terus pingin makan, kamu aja yang dimakan, aku yang lari. Iya, tenang aja. Lagian raksasa salju itu makannya bukan manusia. Dia tuh makannya ikan laut. Aku jadi penasaran nih kayak apa raksasanya. Aku juga penasaran nih. Makanya aku pengen kesana. Cuma aku takut kalau sendirian. Kalau ngajak kamu kan enak. Enak apanya? Pasti kamu mau lari duluan kan kalau kita dikejar. Ya enggak lah. Wah, sekolah sepi ya. Apa karena salju ya jadi gak ada yang sekolah? Ya, emang kalau kayak gini nih, enaknya tidur. Bentar, kita search ID-nya dulu. Nah, ini dia rumah raksasanya. Wah, bagus banget ya, warnanya ungu. Wah, mencurigakan nih, raksasa sukanya warna ungu. Jangan-jangan dia... Dia apa? Enggak, cuma bercanda. Enggak mungkin kan dia itu army. Ih, kamu ada-ada aja sih kamu nih. Ayo cepat kita masuk ke dalam. Kamu kok semangat banget sih? Kamu gak takut apa dimakan sama raksasa itu? Ya enggak lah, ngapain takut? Kan ada kamu yang ngelindungin aku. Aku kok jadi takut ya mau masuk ke sini. Takutnya aku gak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Wah, luas banget ya rumahnya Wesa. Lihat nih, ada tempat duduk-duduknya. Ayo kita deketin yuk raksasanya. Wah, ini durinya banyak banget. Hati-hati, nanti kita ketusuk. Kok badannya bisa berduri-duri gini sih? Aduh, anakku ketusuk nih. Makanya jangan deket-deket. Duh, gimana nih? Anakku sakit. Wah, lihat deh, kayaknya kita harus naik ke lantai atas deh kalau kita pingin lihat kepalanya. Ayo Mesa, kita langsung ke lantai 2 yuk. Ih, serem banget deh.
Wah, ini apaan ya? Ini anak-anaknya mungkin ya? Wah, kita bisa duduk nih, Maisa, di sini. Ayo, ayo, kita duduk dulu yuk. Capek tahu jalan dari tadi. Ih, ngapain kita duduk? Nanti kita malah dikejar kalau raksasanya keburu bangun gimana? Udahlah, nggak usah duduk. Ih, takut banget sih. Ayo cepat duduk sebentar aja biar kamu tahu. Ayo duduk. Enggak, aku malas duduk. Ayo, ayo, cepat kita ke lantai dua biar kita cepat bisa pulang. Iya, iya, ih, penakut banget sih. Udah aku bilangin raksasanya lagi hibernasi, dia nggak akan bangun. Ya bisa aja bangun kalau kita bikin keributan di sini. Wah, ini sih kayaknya kamarnya si raksasa ya. Tapi kayaknya kasurnya kurang besar deh. Raksasanya besar banget, kasurnya kurang besar. Wah, tapi kepalanya tuh ada apanya ya? Kok ada apinya? Ayo kita deketin yuk. Ayo, ayo. Wah, lihat deh Maisa, jari tangannya. Coba kita deketin. Wah, tajam banget ini jarinya. Iya, benar-benar. Coba lihat jari satunya. Wah, iya, kukunya tajam banget. Gak pernah potong kuku kali ya raksasa ini. Wah, raksasa, di kepalamu ada apinya tuh. Kok kamu gak cair sih kalau kamu raksasa salju? Ih, jangan ribut. Nanti kalau dia bangun gimana? Loh, kamu sendiri yang bilang kalau dia gak bakalan bangun. Ayo yuk kita periksa kulkasnya, ada makanannya enggak? Wah beneran ada ayam panggang, ada kue tarnya, gede banget. Kita yuk minta. Ih gak sopan banget ya kamu tuh di rumah orang meriksa kulkas. Ini apaan nih? Bakso ya kayaknya. Yeay katanya gak sopan tapi malah ngiler sama bakso. Eh lihat tuh kerannya hidup, nanti kalau banjir gimana tuh? Ih, biarin aja. Ih, lihat deh. TV-nya gede banget kayak di bioskop. Ayo, ayo kita duduk di sini. Yuk, kita nonton sinetron. Iya, aku kan gak suka sinetron. Oh iya, lupa. Kamu kan sukanya drakor ya. Aduh, gimana nih? Kok gak bisa duduk ya, Mas? Coba deh kamu duduk. Bisa gak? Kok aku gak bisa sih? Masa gak bisa nih? Aku pun bisa nih duduk. Kok aku gak bisa ya? Gak bisa duduk. Ini deh, lihat aku udah coba. Gimana sih kok aku gak bisa duduk, padahal aku pengen duduk. Tenang-tenang, coba kamu tarik nafas dulu. Jangan keburu, pelan-pelan aja. Ntar juga bisa duduk. Nah, tuh kan bisa. Iya nih, tadi error aku gak bisa duduk. Wah, sofanya empuk banget, Maisa. Eh, aku penasaran deh kasurnya, apa empuk juga. Aku mau coba ah. Tidur di kasur raksasa. Ayo Maisa, kita cobain. Gak sopan tidur di kasur raksasa. Gak apa-apa, sekali-sekali juga. Lagian besok kita kan gak kesini lagi. Ayo cepat ini Maisa, tidur. Wah, ternyata empuk banget. Gede banget kasurnya. Maisa, cepet dong kamu kesini. Rasain, enak banget, empuk banget. Aduh, kok gak bisa naik sih? Ya, gak bisa nih, error nih kasurnya, gak bisa dinaikin. Ya ampun, kasihan banget Maisa, gak bisa naik padahal enak banget. Empuk banget kasurnya, kayak lagi di surga Maisa. Ah, yaudah deh, kita udah ngeliat-liat rumahnya raksasa. Yuk, sekarang kita pulang yuk, nanti keburu dia bangun. Takutnya pas bangun dia lapar, terus dia makan kamu, Maisa. Ayo cepat Maisa, kita lari. Tapi jangan lewat tangga larinya, kita loncat aja dari sini. Kenapa aku gak bisa lewat tangga? Ya gak apa-apa, aku cuma pingin tahu aja kalau loncat dari sini kayak gimana. Wah gak bisa Maisa, ayo cepat Maisa ikut lompat sini. Cepat, kok kamu malah bengong aja sih di situ. Ayo cepat lompat. Ih, enggak, aku takut patah tulang. Yaelah, anak ini. Ya udah, ayo cepet turun. Ngapain kamu nyangkut di sana? Ada pot nih, aku nggak bisa lewat. Wah, akhirnya aku bisa lewat. Ya udah, ayo cepet-cepet kita keluar dari sini. Udah sore ini. Sore apanya? Baru aja kita ke sini. Belum juga ada setengah jam. Kamu nih ada-ada aja. Ya sih, aku tuh dengar suara raksasanya tadi. Kayaknya dia udah mau bangun deh, Maisa. Nah, kan beneran dia bangun. Terus gimana nih? Nanti kita dimakan. Tenang, Maisa. Oh iya, udah dulu ya videonya. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita dance dulu di sini.
ini dance apa perang sih? Ini pukul-pukulan ini namanya, bukan dance. Ih, Maisa protes aja dari tadi. Cerewet banget sih kamu. Ganti pose dong, aku kepentung nih dari tadi. Kena pukul terus nih sama kamu. Nah, gini kan enak.